Hei, apa yang kau bisik-bisik tu, ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang Cheti ke? Saya tak cakap apa-apa, Cik Saleh. Dia orang yang cakap. Eh, Bahlul. Bukan bos hutang Cheti. Kau tahu, si Cheti tu hutang dengan bos kita. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu cembulan, ribu-ribu bintang langit, mari ribu. Hati saya senang, ini hari buka bandar cerindu. Ya? Ya. Sudah selesai semua? Saya ini hari hati banyak senang. Hutan semua sudah selesai. Ha. Ribu-ribu bintang mari, hati banyak suka boci sudah kaki. Saya wabang-wabang. Ha, kau tengok. Bukan dia datang bayar hutang aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Angkau orang pun kalau ada T nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam Cheti tu. Salah! Ya, bos. Yang atas kejap. Ada apa, bos? Salah. Sekarang, barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai. Cik Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, bos. Anak siapa ni, makcik? Ini anak saya, bos. Dia sakit. Kalau sakit, kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari, bos. Kalau bawa dia pergi hospital, gaji saya kena potong, bos. Andor? Ya, bos. Andor. Hari ni, makcik ni pergi hospital, jangan potong gaji dia, ya? Baik, bos. Nah, ambil 10 ringgit. Buat ubat, ya? Terima kasih, bos. Bos, pakcik ni dah uzur, dah tua. Tak berat kan kerja macam-macam ni, pakcik? Kena cari makan, bos. Pakcik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? 40 tahun, bos. 40 tahun? Benar, itu bos. Semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini? Benar, bos. Mandor? Ya, bos. Mandor. Mulai hari ini, gantikan kerja pakcik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Pak cik dalam 40 tahun ke berapa hari, berapa kali pak cik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Pak Mandro? Ya, bos. Sebelum pak cik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti satu minggu gaji jalan. Baik, bos. Ha? Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur, bos. Selamatlah, bos. Murah rezeki, bos. Bos. Ha, Pak Karim, ada hal apa? Malam esok saya nak jemput bos datang makan kenduri di rumah saya. Anak saya nak pekatan, bos. Pukul berapa, Pak Karim? Pukul 8, bos. Duit cukup tak? Tak cukup, bos. Kurang RM50, bos. Baiklah, Pak Karim, nanti datang ofis ambil duit, ya? Bos. Terima kasih, bos. Bos,
Terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang panjangkan umur bos. Amin. Ini istri saya, bos. Kabar baik. Ini anak Pak Karim ini namanya siapa? Namanya Sazali. Yang dipanggil selalu Sally Boy. Oh, Jali Boy, ya. Jali Boy, ini ada hadiah bos kasih untuk Jali Boy. Terima kasih, bos. Bagus. Sila, bos. Sila. Gaduh-gaduh lagi? Tidak lagi, bos. Gaduh juga, bos. Masalahnya. Tak baik dah, jangan suka gaduh-gaduh. Ya, laki bini mesti berbaik-baik. Bos, majlis ini tak berseri tau kalau bos tak nyanyi. Jangan merapi, ya, Salih. Betul, bos. Abah Salih pun selalu cerita. Katanya bos pandai menyanyi. Dan suara bos pun sedap bila menyanyi. Nyanyilah satu, bos. Ya, bos. Betul, bos. Kalau bos menyanyi, kami para pekerja-pekerja semuanya sangat bergembira dan bahagia, bos. Pak Karim, jangan susah. Saya tahu apa yang saya buat. Lagu apa pun nyanyi? Dalam malu. Nyanyi, bos. Nanti ya, tukar lagu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pada hari ini, kita semua pekerja-pekerja ladang berasa sangat-sangat gembira oleh sebab bos kita ni akan menyanyikan satu lagu keroncong. Lagu yang diberi nama, lagu apa, bos? Nyanyilah satu, bos. Baiklah. Lagu keroncong Kuala Lumpur. Lagunya yang diberi nama Keroncong Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih semua. Silakan tukar muzik. Sehati sejiwa, satu bahasa, satu bangsa. Tanda kegagahan negara Malaysia merdeka. Parlez
generasi. Jangan khawatir, Datuk. Penyakit berangsur sembuh. Kalau begitu, saya boleh pergi holiday. Itu lagi bagus, Datuk. Selamat tinggal. Thank you, Doktor. Halimah, saya akan pergi holiday. Saya akan bawa awak bersama. Boleh? Boleh, Datuk. Bagus. Mr. Sekretari, tolong masuk sekejap. Kemana kita nak pergi, Datuk? Kita pergi ke Kuala Lumpur. Datuk. Mr. Sekretari, telefon Harun katakan bapa besok datang dengan kapal terbang yang pertama. Hello, Bapak. Hello, Ma. Sorry lah, Pak. Bapak lama tunggu, Pak. Dah setengah jam kau kasih. Sorry lah. Bangun tidur terlambat lah, Pak. Naik, Pak. Masih, kan? Pak, betul kalau Pak sakit? Aku sedang sakit, ni. Eh, sakit tapi duduk di belakang. Kat sini bagus. Nanti berlompat nanti. Bapak pindah depan. Kau ni macam-macam aja. Jangan marah, ya. Jalan, Kale. Silakan ke atas, Bapak. Selamat datang, Datuk. Ainun. Ya, Dok. Kau pindah sini lagi, ya? Ya, Dok. Inilah bilik bapa. Boleh saya tolong tunjuk? Aku tahu. Kan aku tinggal dulu di sini. Desain rumahnya pun aku yang buat. Ay, cakap macam tu marah. Bukan marah, gurau. Tak boleh? Boleh. Encik, mari saya tunjuk bilik.